Tommy. Yo, udah ya. Ini cabut ya. Bismillah. Gimana kan, Tom? Iya. Eh, 10 ini bukan ya? Ini isi Discord-nya 10 loh. Enggak tahu sih player belum, player, nah. player belum. Udah enggak apa sih player lama. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Mute ya, mute. Mute. Yang udah mati mute juga maunya. Yo. Wah, Rizal error. Kenapa tuh? Ada yang error? Wah, cir parah banget. Nih ya. Aing lihat body si Gilang itu di office. Itu ada dua orang tuh, si Ijo sama siapa tuh, Mang Ujang di office. Padahal udah kayaknya dia kemungkinan lihat si Gilang. Si Gilang aing lihat di luar office tuh ya, di luar office. Mereka berdua pokoknya enggak tahu tuh, si Mang Oleh sama si apa namanya, si yang enggak, pokoknya si ini yang di office itu, si Mang Ujang sama siapa? Mang Ujang sama siapa yang di office? Nah itu ada dua orang pokoknya di office, mereka nggak report body si Gilang. Aing report body si Gilang pokoknya pas aing setelah mau masuk mau ke office itu nemu si Gilang di depan pintu. Udah pokoknya aing nggak tahu apa-apa. Aing nggak tahu apa-apa. Aku tahu siapa pembunuhnya. Siapa? Sikat bang, siapa bang? Day Walker, kamu ngapain? Aku di CCTV loh. Day Walker emang. Bukan Mang Ujang. Bang, percaya aku bang, serius ini Day Walker. Aku di CCTV yang benerin lampu setelah disabotase cuman aku. Gak ada yang lain bang. Terus aku ke tes yang itu yang di deket CCTV itu yang sambungin kabel. Terus aku ke CCTV. Eh, ada yang baru nusuk seseorang dan namanya Day Walker. Oke. Okay? Tapi aing curiga. Jadi gak oke, soalnya dia si Adis itu ada di office, dia nggak report si Gilang. Ya, dipercaya aku bang. Oh benar. Bagus Tommy, bagus. Kau kan masih dia main, kau usah kompor kau. Mute. Ada yang mati lagi, aneh. Halo, Odading gimana? Udah, ya lagi discuss. Aing nemuin mayatnya di kanan bawah. Aing lagi. Terus pelaku langsa. Aing lagi di O2. Siapa? Aing lagi di O2, enggak tahu. Aing lagi di O2.
aing lagi di O2 sendirian. Yang jelas Mang Oleh. Ini kalau salah menang ya impostor ya. Yang jelas Mang Oleh sama aing bukan. Yang jelas Mang Oleh sama aing bukan. Soalnya tadi si Mang Oleh sama aing berdua. Kalau menang impostor menang ya? Si Mang Oleh sama aing berdua enggak saling membunuh kita. Yang jelas Mang Oleh sama aing bukan. Bisa impostor. Aja si Odading playing victim nih. Bisa aja. Bisa aja. Mang Ujang juga bisa aja. Jadi. Soalnya enggak ada yang dia bilang enggak ada banyak siapa-siapa. Soalnya ini kan tinggal 4 lagi. Banyak ngomong. Iya. Aing tadi sama si Gobel enggak dibunuh sama si Gobel soalnya. Ya iya makanya aing juga sama si. Dah, aing kan sama Mang Oleh. Tanya. Ya, sama si Gobel. Si Gobel enggak ngebunuh aku soalnya. Iya. Aing lagi nyambung-nyambungin kabel tadi. Aing lagi nyambung-nyambungin cacing. Ada mayat. Fot. Siapa Fot? Fot. Fot. Don't believe you. Mang Ujang ah. Lah. Jadi. Jangan sih Bang Ujang lagi. Lah. Kok bisa sih? Anjir. Kok bisa sih, Slur? Oh. Tekan tombol. Ayo tekan tombol. Anjay, gege. Bener tuh makan wing. Giringan opini. Aku tuh udah itu loh, aku udah sengaja nunggu situ loh. Ini angin suara pecut-pecut terus itu. Jadi Gobel ini barusan bodoh-bodohi orang ya. Bang karangnya. Mana yang bego, Meng? Mana yang memperkuat alibi si Gobel? Enggak, Gobel pinternya gini, tau gak? Saya tekan emergency, tekan tombol. Itu kan disabotase sama dia lampu. Kan enggak bisa pencet emergency. Percuma ditungguin. Cerot. Kan dibantuin sama gue. Nah, itu bener dibantu sama si Gilang. Si Gilang kan. Bang, caranya. Enggak, soalnya tadi aing sama si Gobel bareng tuh gak dibunuh-bunuh. Ya, justru itu. Justru itu kamuflase.